لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. 5 Maret tentu menjadi tanggal dan bulan yang bersejarah bagi Sindowisata Jawa Timur pimpinan Haji Ulul Azmi, di mana pada tanggal tersebut diperingati sebagai tanggal lahirnya Haji Ulul Azmi dan Sindowisata Jawa Timur. Tahun 2023 ini Sindowisata Haji Ulul Azmi berusia 11 tahun. Sebagai ucapan rasa syukur, Haji Ulul Azmi mengajak jemaah Sindo untuk ziarah ke Kota Thaif. Ziarah Thaif sendiri tidak masuk dalam agenda kunjungan Angkatan 50. Namun Haji Ulul Azmi ingin memberikan bonus untuk jemaah umroh yang berjumlah 220 ini ke tempat yang terkenal dengan penyulingan mawar serta tempat yang memiliki udara sejuk. Selain berkunjung di lokasi penyulingan mawar untuk dijadikan parfum, jemaah Angkatan 50 ini juga ditraktir Haji Ulul Azmi makan nasi mandi khas Arab Saudi. Akhirnya jemaah Sido pun terbayarkan rasa penasarannya akan nasi mandi. Saudaraku calon jemaah, jangan bimbang merasa gelisah. Sebelum berangkat persiapkanlah Sindowisata bersama jamaah, siap membimbing dalam ibadah. Ke Madinah sampai di rumah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Selain bonus wisata ke Kota Thaif, kali ini jemaah Sindo juga diberikan bonus ekstra, yaitu umroh ketiga dengan mikot di Masjid Qornul Manazil. Jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan mengucapkan niat umroh. Pada umroh ketiga ini, jemaah bisa membadalkan keluarga ataupun kerabat yang telah meninggal dunia atau yang tidak memungkinkan untuk datang ke Tanah Suci. Saat perjalanan menuju ke Kota Mekah pun kalimat talbiyah selalu dilantunkan. Alhamdulillah wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla bahagia tidak berperi, semoga selamat di dalam hati mendapatkan ridho ilahi. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah, pelaksanaan umroh ketiga jemaah Sindowisata Angkatan 50 ini pun berjalan dengan lancar. Jemaah tetap antusias meskipun suasana di Masjidil Haram selalu ramai jemaah umroh dari berbagai negara. Mulai dari tawaf, sa'i hingga tahalu diselesaikan jemaah Sindo dengan lancar dan tertib berurutan. Kota Mekah Al-Mukarramah dipenuhi tamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia memakai pakaian. Dari Mekah, tim Sindowisata melaporkan.